atau DM1. Dari umur 4 tahun 7 bulan. Dulu sih yang baru pertama-tama aku bilang ke bunda, aku kok udah doa tuh gak pernah sembuh gitu kan. Tapi sekarang udah enggak sih, aku terima-terima aja sih. Alhamdulillah, masih normal. Yes. Sip. Iya. Enggak jenuh sih, enggak. Cuman kadang-kadang kasihan aja. Kita aja yang sehat belum tentu sanggup jalanin seperti Luna. Itu aja sih. Emang sedih aja kalau ngeliat dia sehari-hari begitu. Cuman anaknya sih semangat. Dia Luna, maksudnya walaupun dia penyandang diabetes, dia tetap selalu semangat. Dia ingin seperti teman-temannya, ingin menjadi anak yang cerdas, berprestasi. Diabetes mellitus tipe 1 adalah penyakit autoimun di mana organ pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, termasuk bayi dan anak-anak. Sebetulnya karena memang permasalahan utama pada DM tipe 1 karena tidak bisa dihasilkan insulin. Jadi memang terapi utamanya adalah insulin dan pengobatannya sifatnya seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! 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 Ini adalah Rauda Alia, guru sekolah dasar yang memiliki anak dengan diabetes mellitus tipe 1 sejak lahir. Bayi Rauda nampak sehat dan normal, namun suhu tubuhnya tinggi. Rauda pun berkali-kali memeriksakan kondisi kesehatan anaknya hingga mendapatkan diagnosa yang tepat. Sekarang kita masuk ke pelajaran komputer ya. Kita mau belajar apa ya? PowerPoint. Rauda sempat tidak percaya bahwa anaknya yang baru lahir bisa mengidap diabetes dengan gula darah.
mencapai 700 mg per desiliter. Ia juga mengaku tidak mengetahui banyak hal tentang penyakit ini dan bagaimana pengobatannya. Waktu Dek Aslan pergi ke Jakarta ke rumah sakit Cipto naik kereta. Ini Dek. Rauda pun tak punya pilihan selain mematuhi prosedur medis. Laporan sama dokter ini. Insulin 2 kali sehari, obat 2 kali sehari. Waktu dosisnya belum dinaikkan. Ibu empat anak ini belajar dan mengajarkan anggota keluarga serta asisten rumah tangga untuk bisa menyuntikkan insulin pada anaknya. Hal tersebut penting dilakukan, terutama saat ia dan suami harus bekerja, guna memastikan ketersediaan satu set alat cek gula darah dan insulin terpenuhi setiap bulan. Ini grafik yang menunjukkan gula darah sewaktunya. Kemudian pemberian dosis obat 1 mg per kilo BB hari dan insulin 0,7 unit. Kilogram BB-nya per hari, grafik biru memberikan GDS siang dan sore paling rendah. 2 garis merah yaitu tanpa pemberian obat, GDS sangat tinggi. Jadi harus pakai obat. Rutinitas pekerjaan dan merawat anak dengan diabetes tipe 1 tentu bukan hal yang mudah untuk dijalani. Sampai suatu saat, gula darah anak Rauda tak kunjung normal dan mengakibatkan anaknya keracunan darah. Rauda segera melarikan anaknya ke rumah sakit. Namun, takdir berkata lain. Anak Rauda meninggal dunia akibat darahnya sudah terlalu asam atau yang disebut ketoasidosis diabetikum. Maaf, kata dokternya gitu. Saya kurang cepat ya, katanya. Ya, gak apa-apa, hidup kodarullah ya. Sudah jalannya seperti ini. Anak saya hanya diberikan umur, saya juga bisa hanya diberikan kesempatan untuk merawat 2 atau 2 bulan itu. Ya, kangen nggak? Kangen ya. Ini waktu Dede Aslan ulang tahun kedua. Dibikinin tumpeng ya. Terus ada kuenya ya, kuenya buatan siapa sih? Kuenya buatan Abi. Kuenya aku selamat Kak Olin. Iya, ini Asen udah nggak ada, kita jadi tinggal berlima. Harusnya berenam ya? Ya, harusnya berenam ya. Sebetulnya pada ketoasidosis diabetikum itu ada peningkatan gula darah, kemudian ada pembentukan zat keton namanya.
sehingga ini akan menyebabkan kadar keasaman darahnya itu semakin asam, jadi kadar darah, pH-nya itu semakin rendah. Nah, hal ini akan menyebabkan adanya gangguan-gangguan metabolisme di dalam tubuhnya. Jadi, anaknya itu akan datang dengan penurunan kesadaran, kemudian dengan sesak, bisa disertai dengan kejang. Kemudian, kadang untuk yang versi yang lebih ringan, tampak dehidrasi, kemudian tampak ada keluhan misalnya nyeri perut atau misalnya muntah, seperti itu. Nah, itu termasuk dalam ketoasidosis diabeticum. Kalau misalnya kondisi ini tidak dikenali sebagai KAD atau ketoasidosis diabetikum, biasanya akan miss. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa pasien dengan KAD ada beberapa yang meninggal. Udah, Dede, periksa dulu ya. Tahan dulu deh. Iya, tadinya sih sempat, cuman kata dokter ini bukan dari faktor apa keturunan, tapi karena karena Luna tuh pankreasnya keserang virus. Aduh, rasanya gimana ya? Aduh, kayak ketiban apa gitu. Pokoknya aduh stres deh, Kak. Kayaknya enggak nyangka ya, yang awalnya anaknya tuh sehat, ceria, terus punya ngegemesin gitu, kok tiba-tiba, terus jarang sakit juga Kak, pas tiba-tiba kok dokter ngomongnya sakitnya ini, ya udah, kayaknya gimana gitu, apalagi waktu itu dokter bilang ini nanti Luna akan suntik insulin seumur hidupnya. Waspadai gejala klinis pada anak yang terkena diabetes tipe 1. Anak akan sering buang air kecil sehingga mengalami dehidrasi atau mudah haus. Anak juga akan mudah lapar, namun berat badannya cenderung turun. Jika ada tanda-tanda tersebut, segera bawa anak ke pihak medis untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Terlihat. Jadi pokoknya gini loh, pas biasanya kan kalau anak pulang dari rumah sakit berarti kan sembuh ya, pasti tersenang, alhamdulillah ini udah sembuh. Ini kita pulang tuh dengan gimana ya, pulang kita harus menghadapi rutinitas yang setiap hari harus cek gula darah. Pada saat itu memang Luna harus cek gula darah sampai 7 kali sehari, suntiknya 4 kali, dan kalau misalkan gula darahnya naik harus suntik lagi. Aduh, kayaknya gimana ya, pokoknya sehari itu rasanya lama banget. Kalau misalnya penyakit kilat ini bukan seperti kayak yang demam diberikan obat terus hilang, bukan. Tapi ini membutuhkan pengobatan seumur hidup. Jadi kalau misalnya dibilang bisa disembuhkan atau tidak, tidak bisa disembuhkan. Karena kondisi ini akan berlangsung terus-menerus sampai dia dewasa. Itu. Jadi dan membutuhkan insulin juga terus-menerus sampai dia nanti dewasa. Seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya tadi kontrol gula darahnya itu tetap baik. Seperti itu. Kita mulai ya, salaman dulu. Siapa namanya? Luna. Iya, saya Dokter Gaisani ya. Gimana Luna? Gimana? Gimana ada keluhannya? Keluhannya apa? Nggak ada. Itu apa yang dipegang tuh? Rapotnya. Rapotnya, mana coba sini lihat.
Sebetulnya nanti pada salah satu poin edukasinya adalah bagaimana menghitung kalori makanan. Pada nantinya anak-anak itu bisa akan menentukan sebetulnya. Kalau saya makan sekian, berarti saya harus nyuntik insulin sekian. Kita lihat ya raportnya ya, gula darahnya pagi semuanya dicek sebelum makan. Jam berapa kira-kira? Oh jam 9, kalau yang dini hari. Oke, yang dini hari enggak dicek, oke. Pada akhirnya yang kita harapkan itu tidak akan berpengaruh dengan lifestyle-nya. Gitu. Jadi hanya insulinnya saja sama perhitungan jumlah kalorinya saja. Jadi makanya itu di awal jadi salah satu poin penting edukasi kita sebetulnya untuk pasien-pasien DM tipe 1. Luna Meisia adalah contoh anak dengan diabetes tipe 1 yang berhasil menjalani hari-harinya. Luna memiliki segudang hobi yang menyenangkan hingga mengukir prestasi. Ada lebih dari 100 piala yang ia menangkan dari beragam macam perlombaan. 5 Hal ini menunjukkan bahwa diabetes tipe 1 pada anak tidak mengganggu produktivitas sehari-hari dan juga tidak menghambat kecerdasan sang anak. Kalau misalnya prestasi sih akan sama aja gitu. Kita bukan berarti dengan seperti ini DM tipe 1 tidak bisa berprestasi. Bahkan bisa lebih baik gitu dari anak-anak yang normal gitu. Memang hanya bedanya pada rutinitas penyuntikan insulin saja dan pemeriksaan gula darah. Tapi kalau terkait prestasi, kecerdasan, proses belajar itu sama sekali bisa seperti anak normal, bahkan bisa lebih gitu. Kalau di sini kan bisa kayak tetap gitu, terus jalanin aja. Yang penting saya sih dukung semua kegiatan yang Luna ingin. Karena kan kita nggak tahu ya umur kita sampai kapan bisa dampingin Luna sampai kapan. Makanya Luna kalau ingin, Mi, aku pengen les ini, aku pengen bisa ini. Asal dia mau, kemauannya dia, saya dukung. Karena kan buat dia juga nanti. Jadi apapun yang selama saya masih bisa, ayahnya masih bisa dukung Luna, pokoknya Luna mau apa kita bantu, kita usahain. Adik makan ini tadi ya berapa seginya, sudah cukup ya adik, taruh lagi. Antisipasi pasti nanti gula tinggi, ternyata betul tinggi, yang koreksi lagi ya gitu ya, koreksi lagi. Nah itu yang terkadang perasaan itu ya Bu ya masih terbawa sampai sekarang, kemarin gitu kan. Rauda dan Hasna tergabung dalam Ikatan Keluarga Penyandang Diabetes Anak dan Remaja atau IKADAR.
Tempat di mana mereka mendapatkan motivasi dan bertukar ilmu ini merupakan kelompok yang dibentuk dan dinaungi langsung oleh para dokter spesialis anak dan spesialis endokrin. Harus dipenuhi, makanannya harus terpenuhi, exercise-nya, pemeriksaan rutinnya. Para orang tua berharap tidak ada lagi anak dengan diabetes tipe 1 yang terlambat terdeteksi dini. Bagi para penyandang juga diharapkan untuk tetap semangat menjalani rutinitas medis yang dianjurkan oleh dokter. Dan yang penting lagi, bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak-anak sehat lainnya serta terlepas dari stigma. Sebetulnya kadang-kadang anak-anak ini kalau ditanya, mereka ada merasa malu. Merasa malu bahwa harus suntik di kamar mandi gitu, harus sembunyi-sembunyi suntiknya gitu. Padahal sebetulnya mungkin kita perlu memberikan pemahaman bahwa sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada yang perlu membuat dia merasa malu gitu dengan kondisi dia. Kadang ku takut dan gugup dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa, dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa, ku harus terus berusaha. Lima satu, Mi. Oh, hipo dia. Ini coba. Oke. Karena aku hipo bilang gini, aku boleh makan kuda. Iya, gak apa-apa. Karena aku hipo, aku boleh minum atau makan kuda. Doa tuh gak pernah sembuh gitu kan. Tapi sekarang udah enggak sih, aku terima-terima aja sih. Kan masih banyak yang juga sakit ya. Iya, belum ada obatnya, mungkin nanti ada kali ya. Berdoa aja sih. Amin.